Sahabat Iqra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan ke halaman berikutnya yaitu di halaman 16 pada Iqra 1. Namun sebelum belajar, mari kita berta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari huruf Shin. Huruf shin. Perbedaan dengan huruf sin adalah pada huruf shin ini dibaca lebih tebal. Ada tiga tanda titik di sini. Huruf sin dan huruf shin. Ini perbedaannya ya. Jadi ini kita baca sa sya. Sa sya. Baik kita akan membacanya secara pelan sehingga sobat belajar Iqro dapat mengikutinya dengan baik. Sa A Sya Sa A Sya Sa Sya Sya Sa Sya, -sya. Sa -sya, -sya. Za, ta, sha, za, ta, sha, sha, za, sa, sha, za, sa, ta, ro, sa, ta, ro, sa.

Cha-ro-sa. Sa-sha-a. Sa-sha-a. Ro-sha-the. Ro-sha-the. Ha-sa-the. ha -sa Sa the the ho the the ho the a sa sha a sa sha sha za ro sha za. ر خا س د خا س د ش ز ج ش ز ج ا ب ط س ج ح خ de, de, ro, za, sa, sha, a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, de, the, ro, ze, sa, sha.